selalu terbuka dengan kunjungan seperti ini, siapa saja yang akan mengunjungi ke kantor kami, khususnya anak-anak muda generasi penerus bangsa. Sejumlah 106 siswa dan 9 pendamping SMK Negeri 1 Kendal melaksanakan kunjungan di kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Senin 1 April 2019. Kunjungan ke Bea Cukai Tanjung Emas ini merupakan kunjungan pertama kali SMK Negeri 1 Kendal ke kantor Bea Cukai. Meskipun memperoleh mata pelajaran perpajakan, ilmu kepabeanan dan cukai ternyata belum tersentuh oleh sekolah ini. Kepala Subseksi Layanan Informasi Rina Indrati menjelaskan tugas dan fungsi Bea Cukai. Diharapkan dengan kunjungan ini, siswa dapat mengenal lebih dalam tugas Bea dan Cukai. Bea Cukai makin baik. Dari Semarang, Mas Tanjung mengabarkan.